waktu tu mahal, 20-20. Dia macam sedih sikit lah sebab waktu tu kami tak, bukannya siapa-siapa. Sebenarnya House Act ni lahir pada tahun 2021. Awalnya hanyalah sebagai survival plan, di mana ketika itu perniagaan yang saya usahakan daripada tahun 2007 tidak boleh beroperasi. Dan waktu tu saya mempunyai 45 orang staff, di mana setiap bulan fixed cost untuk bayar gaji, untuk sewa dan juga perbelanjaan lain lebih kurang RM120,000 setiap bulan. Sebab pada saya, walaupun waktu tu saya punya 45 orang staff, tapi tanggungjawab sebenarnya lebih daripada itu. Sebab saya faham di sebelah mereka ada pasangan, di belakang mereka ada anak-anak dan juga ada keluarga yang memerlukan. Jadi lebih kurang 200 orang. Waktu tu sangat terharu sebab walaupun mereka tak jelas tentang direction survival plan yang saya nak buat ni, tapi kesemua 45 memilih untuk stay dan menyokong idea yang saya nak buat. Dan waktu itulah first time saya jumpa dan berkenalan dengan Jabatan Pertanian. Perkenalan kami unik sebab dalam waktu kami sedang mencari sebenarnya ikhtiar untuk dapatkan mesin, Jabatan Pertanian yang approach kami. Saya tak sangka ada jabatan yang memang sangat prihatin dengan usahawan sehingga sudi turun ke Padang dan mencari kami dan memberikan bantuan dan sokongan dari segi kewangan. Saya dapat daripada Jabatan Pertanian geran yang mesin, sebab sebelum ni semua saya bancuh dengan secara manual. Jadi geran mesin daripada Jabatan Pertanian tu memang syukur rahmatlah. Kemudian Jabatan Pertanian juga yang bawa kami keluar daripada Johor. Waktu tu mahal, 20-20. Dia macam sedih sikit lah sebab waktu tu kami tak, bukannya siapa-siapa. House Act hanyalah survival plan yang kami rasa brand lokal yang orang tak kenal pun. Tapi Jabatan Pertanian Negeri Johor berani bawa kami keluar. Dan waktu tu kita duduk dekat pavilion. So saya rasa wow, itu satu perkhidmatan yang besar. So daripada situ kita mula dapat kepercayaan daripada outlet-outlet besar untuk mula terima kami. Saya rasa usahawan asas tani sebenarnya sangat bertuah. Kita ada Jabatan Pertanian Negeri dan kita ada Kementerian Pertanian yang sangat prihatin dengan kita sebagai usahawan. Dan sokongan yang mereka berikan dari segi kelas, dari segi promosi dan juga mesin, saya rasa itu sangat membantu untuk meloncatkan apa juga perniagaan usahawan, tak kira makanan ataupun minuman, terutama sekali asas tani, untuk pergi ke level yang lain. Kepada penanam-penanam kopi kat luar sana, sekiranya berhasrat nak tanam kopi, tanamlah kopi jenis Arabica. Sebab saya memang mencari kopi Arabica sebab permintaan untuk Arabica ni banyak, tapi sekarang ni sumber untuk kita dapatkan kopi ni terhad. So sekiranya ada penanam-penanam kopi yang tak tahu kat mana nak jual mereka punya biji kopi, boleh hubungi House Act. Kita bersedia untuk ambil dan insyaAllah kalau tak ada rumah panggang, kita boleh bekerjasama dengan Jabatan Pertanian bagaimana kita nak panggang untuk pastikan rasa Arabica tu sama seperti apa yang kita perlukan. Nama saya Puan Anis Perming. Saya merupakan CEO Adin Marketing Group Sdn Bhd dan juga pengasas untuk produk minuman sedia untuk diminum berjenama House Act.